biar sehat semuanya. Ya, amin. Ya. Terima kasih. Oke. Okay. Ya, silakan diterima ya, Bu ya. Makasih ya. Sehat selalu. Iya. Karena inilah jalan yang kami pilih, mempersiapkan seluruh jiwa dan raga untuk layani negeri ini. Karena ini bukan hanyalah profesi, tapi inilah jalan untuk mengabdi. Bersama Polri, mantapkan visi, wujudkan mimpi besar di hati. Polri, kami hanya manusia biasa yang harus punya hati seluas samudra. Polri, sumpah bakti kami untuk layani bangsa Indonesia kita. Melindungi, mengayomi, melayani, mengalir di tapi inilah jalan untuk mengabdi sama Polri mantapkan. Anak. Nah, tapi anak Bapak isolasi mandiri. Iya. Dia di atas ya, Pak? Ada ini. Oh, di sini. Siapa biasa yang harus punya hati seluas samudra. Polri, sumpah bakti kami. Kota Kapolres Armaini SMH bersama jajaran didampingi oleh Pak RW dan Pak RT serta teman-teman dari gugus tugas COVID. Katanya ibu di keluarganya ada yang terdampak COVID, jadi kita sedikit memberikan perhatian kepada ibu. Tolong diterima, semoga ibu beserta keluarga yang terdampak segera diberikan kesembuhan ya, Bu ya. Ya, ibu sudah isolasi mandiri berapa hari? Silakan diterima, semoga bermanfaat ya, Bu ya. Jangan ragukan semangat kami, karena inilah jalan yang kami pilih. Mempersiapkan seluruh jiwa dan raga untuk layani negeri ini. Terima kasih dari Pak RW, kalau Bapak ada di keluarganya yang terdampak positif. Oh, istri ya? Istri. Oh, tapi hasil udah mimpi besar di hati. Polri, kami hanya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kapolsek Bekasi Kota yang telah mengunjungi warga kami yang terdampak terpapar COVID-19. Ada warga kita, ada 4 keluarga dan sudah menerima bantuan dari Kapolsek. Alhamdulillah, saya mewakili warga RW 02 mengucapkan terima kasih atas bantuan yang rasa empati dari Kapolsek dan kepolisian dalam membantu warga kita yang terdampak COVID. Oke, terima kasih. Sama Polri, mantapkan visi, wujudkan. Sampaikan salam kepada yang positif. Kami dari Polsek hadir, berarti negara hadir di tengah-tengah mereka. Kita percaya, disangkanya kita itu cuma mengada-ada. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Polri, sumpah bakti kami untuk layani bangsa Indonesia kita. Ada di atas sih.
Tapi tetap pakai masker kan? Iya. Sama ini. Oh. Pakai masker siapanya? Kakaknya. Bapak. 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 Nah, ini butuh bantuan yang perhatian dari Polsek ya. Semoga bapaknya yang terdampak COVID segera diberikan kesembuhan. Ya. Sementara isolasi mandiri di rumah tetap gunakan masker. Peralatan makan dan yang lain sebagainya bapaknya dipisah dulu. Oke, terima kasih ya. Ibunya kalau bisa jarak dulu sama anaknya yang sakit, ya. Belakang. Ya. Ya. Pakai masker ya. Oke. Ya. 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 Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan dari Bu Kapolsek Metro Bekasi Kota dalam rangka mengunjungi warga kami yang saat ini positif dan bantuan pun sudah kami terima, mudah-mudahan bermanfaat untuk kesembuhan dan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan hanya manusia biasa yang harus punya hati seluas samudra. Bantuan dari kita Polsek Bekasi Kota mudah-mudahan bermanfaat dan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan ya. Amin. Oh, ini udah isolasi berapa hari? Iya, udah dari yang hari Selasa kemarin. Selasa kemarin ya, berarti udah semingguan lah ya. Ya, mudah-mudahan nanti swab yang berikutnya sudah negatif. Amin. Yang penting iya. Iya. Anaknya. Iya. Tapi bapak sendiri udah di swab belum? Sudah. Sudah. Hasilnya? Negatif. Negatif ya. Tapi anak bapak yang positif sudah diisolasi sendiri. Sudah. Satu lagi. Swab berikutnya dia sudah negatif. Amin, amin. Bisa sehat kembali, bisa kembali, bisa kembali dan di rumah juga tidak ada yang terdampak lagi, gitu. Jadi kami dari Polsek Bekasi Kota sedikit memberikan perhatian bentuk kepedulian kami kepada keluarga kami, semoga bisa segera sembuh dan sehat kembali. Iya, terima kasih. Aja ya Pak ya. Ya. Sudah negatif ya. Desember swab terakhirnya sudah dinyatakan negatif. Ya udah. Di negeri ini karena ini bukan hanyalah profesi, tapi ya, semuanya. Ya. Oke. Ya silakan diterima ya Bu ya. Makasih ya. Terima kasih. Ya. Polri kan hanya manusia biasa yang harus punya hati seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdhani Setiawan, Ketua RT 03 RW 015 Kelurahan Bintara, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Kapolsek Polsek Bekasi Kota serta jajarannya yang telah mengunjungi warga kami, warga RW 015 yang terdampak COVID-19. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi warga kami dan tentunya kepada Ibu Kapolsek kita doakan mudah-mudahan mendapatkan umur panjang dan senantiasa mendapatkan keberkahan. Sekian dari saya mewakili Pak RW 015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengayomi.